Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Indra Andi di channel Low Place. Buat yang tanya, bang, kenapa main Indra Andi lagi? Loh, kok karakternya cowok lagi? Karena pertama, gue kan tujuan membuat Christina atau karakter yang perempuan itu untuk masuk ke dalam SAPD atau institusi pemerintahan. Tetapi tidak diterima karena ada kasus-kasus yang menyebabkan si Christina itu nggak bisa diterima oleh pihak institusi pemerintahan, guys. So, gue main Indra Andi lagi dan gue kurang lebih udah seminggu nggak upload ya. Kalau nggak salah tuh udah seminggu. Wait, gue setting display dulu. Keselike banget. Gue turunin render distance-nya. Nah, kurang lebih gue udah ada seminggu nggak upload. Itu gue benar-benar kerja, bos, kerja ya. Dan sekarang uang gue ada sekitar 58.000. Nah, sekarang konten kali ini sesuai judul, gue mau kerja sebagai taksi driver. Karena si Indra ini kayaknya belum pernah jadi taksi driver kayaknya deh. So, langsung aja gue mau ambil uang dulu deh ke bank Los Santos. Kurang lebih $100 udah cukup banget. Untuk apa, bang, uang $100? Untuk rental mobil taksinya, coy. Nah, ini juga ada rencana gue pengen cari rumah itu dimanapun, yang penting ada ruangannya dan usahain ada parkirannya, karena ya uang sedikit agak susah sih, guys, cari yang ada parkirannya, cuy. Kalau uang 50 ribuan biasanya ya cuma ruangan gitulah. Oke, kita keluarin dulu ses withdraw 100 aja ya, cukup. Dan juga gue main Indra Andi ini untuk masuk gangster atau bakal sotot nanti perang-perangan gitu ya. Tapi nggak tahu sama siapanya. Mungkin nanti gue ketemu atau dipertemukan oleh semesta dengan para gangster-gangster kuat ya. Tempat taksi di mana sih? Di kanan ya. Buat lo yang belum subscribe, segera subscribe dan dukung channel ini. Karena ingin menuju 5.000 subscriber tahun ini rencananya ya, goals gue. Makanya bantu dukung. Thank you banget nih yang udah mau dukung gue dari awal, cuy. Ntar, ini tempat ambil taksi di mana sih? Oh, di depan belok kanan nih. Nih kah, depan lagi deh. Nah, ini dia. Gue parkir di belakang aja deh. Jangan nabrak dong. Nah, sini aja parkir. Nah, rentalnya juga di belakang, guys. Nah, di sini nih rental taksinya nih. Renve. Kita sewa cabby aja 1 jam. 1 jam ke depan. Let's go. Kita slash job duty. Nah, ini depan ini nih. Yuk, naik taksi yuk. Enggak ditelepon, kita datang aja. Nice, ada penumpang. Ayo. Halo. Siang. Hampton Bars tuh di sana, jauh banget sih. Kita bisa lihat map. Jauh banget Hampton Bars, guys. Di ujung sana, enggak deh. Baik. Fort Carson ya. Oke, kita menuju Fort Carson. Pelan-pelan sambil lihat kanan kiri, boy. Hati-hati. Gue ke Fort Carson lewat jalur Flynn aja mungkin ya. Flynn gak sih, deketan mana ya? Kalau lewat Dillimore tetap lewat tol Dillimore aja deh, biar tolnya gak dua kali, guys. Ya, lewat Dillimore, karena tolnya gak dua kali kalau lewat Dillimore. Kalau lewat Flynn, dua kali. Itu, guys, kalian harus pintar-pintar ya buat menghindari tol, karena ya, ya Allah, kenapa gitu sih? Oke, ini lurus aja nih. Nanti lurus belok kiri ya. Aduh, alah, mak. Gak gitu konsepnya, bapak. Bawa mobil yang bener lah. Masuk. Ini lurus terus, guys, sampai nanti ada tulisan Fort Carson atau restoran Pink. Nah, itu dia. Sudah masuk Fort Carson. Atau nggak, di papan sebelah kanan nih ada nih. Oh, bukan deh, Bond County ya kalau di papan. Wah, ramai juga ya orderan taksi. Nah, ini dia nih, udah sampai Fort Carson. Ini kita udah menginjak Fort Carson nih kalau dari di sini. Turun di mekanik desert aja mungkin ya. Kayaknya lagi rame deh di depan tuh. Oh iya, rame banget, guys.
Mana nih? Ada nggak lagi? Vinewood ya, jauh juga Vinewood. Kalau Stifling kayaknya nggak ada ya, nggak ada taksi ya. Kita udah ngetem sebentar aja, jangan kelamaan. Nanti diperingatin admin. Red County, Red County di mana tuh? Tuh, udah diambil loh sama orang. Rebutannya cepet banget loh. Ada apa ini? Ada apa ini? Apa berhenti kayak gini? Ada apa ini? Wah, knalpotnya merah, gila. STG lah. Biasa, lanjutkan perjalanan. Berarti ngetem di Sanus, coba sekarang deh. Biasanya kan di Sanus itu pusat orang-orang berkumpul. Oh, Flint County, gas lah. Kita putar balik. Tadi ngetem di Flint kagak di order, bosku. Sekarang udah jalan dia order gitu. Aduh, aduh. Nih di sana dia pelanggannya tuh. Yup, kita tunggu di sini aja. Oh, itu dia orangnya. Halo. Dengan Bapak. So, ini mau kemana, Pak? SGH, baik. Mau ke SGH, oke, gue mau gas aja SGH. SGH itu di tengah kota, di dekat apa ya, tengah kota. Ya, pokoknya di tengah deh. Gue gak bisa jelasin service-nya. Maksud dong geseran, Pak. Geser dong. Hampir terperangkap kita di sana. Hahaha, taksinya nyelek cuy. Lapar ya si Indra ini ternyata. Waduh, waduh, waduh. Nanti aja deh ke restoran, kerja dulu. ASG ya berarti ini lurus terus deh. Sebenarnya kerja taksi ini juga asik kok buat warga lama atau warga baru, itu asik banget. Karena pendapatannya itu nggak stabil. Stabilnya dari my salary doang. Kalau ada tip ya itu suatu rezeki mungkin ya dari semesta. Itu suatu rezeki mungkin emang lu dikasih gitu ya. Kalau misalnya mau dapat gaji banyak. Cuma kan secara stabil itu $20 per 5 menit. Jadi ya 50 gak tentu guys gajinya, gak stabil. Yang penting layani pelanggan dengan baik aja. Kalau pelanggannya baik hati ya dia ngasih tip cuy. Per rumah sakit lah ini kok di sini. Let's go, mari naik taksi. Kok taksi mbak, astaga. Oh, gimana nih? Tempat asuransi kan dekat. Mechanic Center, bos. Tunggu ya. Pas banget nih searah nih. Mudah-mudahan pelanggannya nggak ngamuk, nggak ngambek. Tempat asuransi kan di sini dia. Dekat nih. Kenapa rumput ditabrak, mas? Udah tahu ada tanaman hidup, bosku. Nice. Iya mas, let's go. Kita ke Mechanic City, pas banget searah nih. Enak nih kalau kayak gini nih. Ini lurus terus nih, lewatin basis atau markas geng Verde. Nih geng, salah satu geng kuat ya dari gua. Ini geng udah lama banget sih, udah berumur lah katakan. Wah, ngelag banget guys, karena saking rame banget. Ya ampun, waduh. Tuh rame banget tuh geng Verde tuh. Eits, kita ke sini aja deh. Meja lewat kiri sini. Mechanic Center atau Mechanic City? Mechanic City kan, kok Mechanic Center sih? Udah sampai mas. Sama-sama.
Oke teman-teman, mungkin videonya segini aja dari gue. Terima kasih banget yang sudah mau tonton. Dan jangan lupa tungguin video selanjutnya. Mungkin di next video gue udah punya rumah, sudah bisa dikos mungkin ya guys, mudah-mudahan. So, mungkin segini aja. Thank you banget. Goodbye.